So ini baju Raihan punya pola, cikgu kan? Hmm. Okay, so dia guna beli sekali je. Boleh beli pakai berpuluh-puluh kali, beratus kali. Okay, sekarang ni saya dah siap potong kain dah. Potong kain dah, terus kita nak jahit je malam ni. Okay, dah ada yang komen bismillah, kita dah boleh belajar. Betul. Buat baju Raihan kali ini saya tunjuk macam mana nak buat penyediaan dengan lebih rapi. Okay. Okay, anda kena dengar ayat ini. Orang yang belajar mendengar saja dia belajar 20%. Siapa yang belajar dan menulis dia akan belajar 40%. Siapa yang belajar menulis dan juga memberitahu kepada orang lain dia belajar 60%. Siapa yang belajar menulis bagi tahu kepada orang lain, iaitu tekan button share, anda sudah belajar. Tambah lagi anda buat, anda belajar 80% ke 100% pembelajaran. Okay, so anda kena buat keempat-empat benda yang saya sebutkan tadi itu. Okey. Ha, ada perkongsian cikgu akan datang. Jangan lupa untuk turn onkan notifikasi anda dan klik button like dan subscribe.